Nah, inilah upaya untuk mempermudah akses jalur ke tempat pemakaman umum ya. Dibikin tangga seperti ini. Bisa kita lihat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jurnalis lingkungan ofisial. Kali ini kami berada di akses jalan menuju Kampung Cijamaka dan kedepannya menuju Kampung Cisema. Ini berada di tanjakan pasir panjang Kampung Cijamaka. Nah, seperti ini jalannya. Nah, sahabat YouTube semuanya, kalau ini 50 tahun ke belakang dulu, 50 tahun silam, ini bukan seperti ini jalannya, merupakan jalan setapak biasa. Seiring kemajuan zaman dan kebutuhan infrastruktur, maka dibikinlah jalan seperti ini. Jadi, siapa saja yang akan menuju Kampung Cijamaka pasti akan melewati tanjakan ini. Atau dari arah kami berada disebutnya melewati pedunan ya, pedunan pasir panjang. Diupayakan pembenahan pinggiran jalan atau saluran airnya biar kalau ada hujan datang si air hujannya itu tidak langsung kena jalan aspal. Jadi dibenahin seperti ini untuk saluran airnya. Makan berapa ini? Nah, Kang Ojak ini sengaja mengambil daun talas untuk pakan gurame. Itu ke bawah itu arah ke Kampung Cijamaka. Nanti kita akan bikin videonya sambil berjalan ke arah bawah sana. Di sini kita bersih-bersih dulu, beres-beresin dulu saluran air biar kalau datang hujan itu nggak mampet. Nah, ini merupakan tanjakan pasir panjang yang berada di Kampung Cijamaka ya, Desa Guranting, Kecamatan Pegerange, Tasikmalaya, Jawa Barat. Akses keluar masuk Kampung Cijamaka itu pasti bakalan melewati ini. Di sebelahnya masih nampak perkebunan ya. Nah, berpindah lokasi, ini belakangnya itu area pemakaman umum Kampung Cijamaka. Pilar tebing yang dibuat untuk menahan erosi tanah ya. Ya, di sini rentan longsor. Yang di bawah sana itu saluran air yang menuju Kampung Cijamaka. Dan itu di depan tempat pemakaman umum untuk Kampung Cijamaka. Nah, ini saluran air yang menuju Kampung Cijamaka yang kemarin sempat dibikin sodetan atau saluran penyeimbang debit air ya. Nah, seperti itu jadinya. Jadi manfaat dan kegunaannya apabila debit air melebihi
dari batas tembok itu nanti bisa dibuang ke saluran pipa yang ke arah bawah sana itu. Nanti kita lihat lebih dekat ya. Nah, hasil pekerjaan yang kemarin itu seperti ini. Jadi apabila debit air melebihi batas, maka bisa dibuang ke saluran bawah sana. Upaya untuk mempermudah akses jalur ke tempat pemakaman umum ya, dibikin tangga seperti ini. Bisa kita lihat semua ya. Kita akan mencoba turun. Jadi ini merupakan jalan ke tempat pemakaman umum di Kampung Cijamaka.